Hagen Suk Jiu Mesra Lijia Rating Penthouse Season 2 pecah rekor. SBS telah menghadirkan episode terbaru Penthouse Season 2 pada Sabtu 27 Maret. Dalam episode ini, hubungan romantis antara Logan Lee yang diperankan oleh Park Han Suk dan Sim Soo-ryun yang diperankan oleh Lee Jia semakin berkembang. Setelah berhasil menjebak Jo Dante yang diperankan oleh Om Ki-jun, Sim Soo-ryun resmi kembali sebagai dirinya sendiri bukan Na-gyu. Kepada polisi, ia mengaku telah diculik dan dikurung Jo Dante selama 2 tahun. Saat dirawat di rumah sakit sebagai bagian dari sandiwaranya, Sim Soo-ryun tampak didatangi oleh Logan Lee. Awalnya mereka berpelukan erat dengan cukup emosional. Logan Lee juga mengutarakan kekhawatirannya terhadap keselamatan Sim Soo-ryun. Setelah Sim Soo-ryun berkata semua baik-baik saja berkat bantuannya, Logan Lee terlihat sangat senang. Karena itulah ia akhirnya mencium Sim Soo-ryun dengan cukup mesra. Sayangnya ciuman tersebut tak bertahan lama karena Sim Soo-ryun menjauh secara perlahan. Dengan alur yang menunjukkan kemenangan kubu baik, rating episode terbaru Penthouse Season 2 berhasil pecah rekor. Menurut Nielsen Korea, episode 12 drama ini berhasil mencatat rating nasional dengan rata-rata sebesar 22,9% dan 29,2%. Angka ini mengalahkan rating tertinggi sepanjang masanya yang ada di episode terakhir Season 1, yakni 28,8%. Di sisi lain, Vincenzo masih memimpin slot drama TV kabel meski rating episode terbarunya mengalami penurunan menjadi 9,3%. Sementara itu, Penthouse Season 2 tinggal menyisakan satu episode saja dan akan tamat pada 2 April mendatang.